Nah, Pak Subi, aku mau tanya nih Pak nih. Ya. Biasanya ini berdasarkan pengalaman aku sama pengalaman kayaknya banyak temen yang mengalami ini. Biasanya kita kalau udah ngoleksiin barang itu suka eman ya, suka sayang untuk melepasnya gitu. Malah kadang-kadang sebenarnya barang itu kita nggak pakai atau malah bisa jadi ada dobelannya dan kita kayaknya sayang banget gitu. Nah Pak Subi, sekian banyak barang ini gimana? Apa dikip aja? Apa nggak ada yang sayang-sayang? Pokoknya ada yang mau cocok harga jual. Ya. Itu gimana tuh? Jadi gini, untuk kita pedagang antik ya gitu, itu dilarang keras untuk mencintai barang. Dilarang keras mencintai. Untuk mencintai barang, dilarang keras. Jadi gini, ada peristiwa mau barang ini sudah ditawar tinggi, mau ditawar 100 juta gitu. Ya. Nah, itu kita enggak lepas. Contoh kita masih mencintai. Momen 100 juta itu akan hilang. Wah, iya itu pernah, akan hilang. Saya pernah ngalamin itu. Besoknya enggak mungkin lagi. Satu itu, yang kedua, contoh. Barang antik itu kan pomo seseorang dulu pomo beli 200 juta contoh gitu ya. Dia pomo yang beli itu sudah tidak ada. Tiba anake saja burung karuan. Iya, laku 200 hanya kadang 5. Belum ngerti. Dan even momen waktu itu, nah itu dimensi waktu antik itu harus pas. Jadi selagi kita ditawar tinggi, lepas. Kita tidak boleh mencintai barang antik. Ini itu sih ilmu mahal ini. Karena ini ilmu mahal karena susah banget kita untuk melepas tuh ya kan. Momen seperti itu sulit sekali. Untuk bukan hanya barang, contoh bonsai. Iya. Di lelangan ditawar tinggi enggak dikasihkan iman. Mau ngejar penawaran tinggi itu juga ada sulit lagi. Antik juga seperti itu. Antik juga sama kayak gitu ya. Iya. Sama kayak burung juga gitu kan. Sama itu. Enggak dikasih malah mati ya. Antik juga gitu ya. Seperti itu. Iya. Saat pas tepat nedia lepas. Jangan mencintai barang nanti kita ini jika seorang kameramennya ketawa-tawa nih. Jadi udah lepas aja barang-barang. Kadang-kadang kita di rumah juga gitu udah jual tapi kita aduh satu nih belinya lagi ntar susah gitu. Jadi kita ada kepikiran gitu. Wah belinya lagi ntar nggak dapet. Akhirnya jadi kita nahan. Sementara kita nahan kita karena passion kita beli terus. Akhirnya barang numpuk gitu. Jadi kalau udah ada lepas ya Pak Subi ya. Lepas karena ada sing itu kan gitu. Jadi kita berpikirlah hari ini besok sudah ada kesulitan tersendiri. Besok ada rezeki lain lagi ya. Sudah ada peristiwa tersendiri lagi lah. Thank you, Pak Subi, thank you. Siap.